Sobat Sound, jumpa lagi bersama saya Om Anto, masih di kota Batam, di Chons Garage Audio. Nah, sekarang saya bertemu dengan... Saya dengan Richard. Ko Richard, ya, pemilik ini nih. Ini dari kemarin saya pantau berkeliaran di kota Batam nih mobilnya nih ya. Ya oke, ini boleh jelasin kalau ini mobilnya Subaru tipe apa nih? Ini Subaru tipe WRX STI tahun 2011. Yang ya udah saya facelift sih sebenarnya. Oh, facelift. Ah, jadi gimana ceritanya itu dari awal? Bumpernya aja sih. Oh, oke. Okay. Jadi dari bumpernya itu untuk model 2011 ya, ini tipe GRB. Iya. Dia tidak seperti ini, dari sisi dia punya fog lampnya berbeda, cover fog lampnya juga berbeda. Okay. Headlampnya? Headlampnya juga sudah saya... Ya, facelift ya? Bukan facelift sih, kita ubah jadi yang aftermarket. Oh, aftermarket. Kalau lampu belakang? Lampu belakang juga aftermarket. Oke. Okay. Nah, kalau warna bodinya, aslinya apa nih? Aslinya sih silver ya. Oh, silver. Dari owner pertamanya, terus dicat jadi abu-abu, dan saya lihat warnanya udah mulai butek, jadi ya kita restorasi ulang lah. Direstorasi ulang ya? Oke, okay, oke. Okay. Juga saya lihat kaki-kaki nih, wah kaki-kaki serem nih ya. Pakai big bracket ya. Iya. Oke, okay. Ini memang memang untuk STI. Sebenarnya enggak sih, itu Brembo, tapi Brembo. Cuman ya kita restorasi lagi, kita minta orangnya emboss logo STI. Oh, oke. Okay. Lalu pelek nih, Advan nih. Ya, mantap. Advan Racing RZ2. Oke, okay, jadi ukurannya? Ukurannya ya lebar 10, ET-nya 35. 35. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, jadi termasuk kalau eksterior nih, wing belakang juga ya? Wing belakang sih pakai yang model Faris ya. Faris. Model Faris, jadi biar nampaknya lebih agresif aja. Oh. Ya, mainstream sih modifikasi. Mainstream ya. Oke, oke. Oke, lanjut ke engine. Nah, engine-nya serem nih. Boleh diceritain nih secara singkat apa kalau aja. Kalau engine sih sebenarnya sih kita pakai merek IAG ya. IAG itu IAG 950. Yang konon sebelumnya sih udah ada problem di engine-nya, masalah dari tuning sampai engine-nya itu rusak lah kita bilang. Oh gitu. Udah rusak, kita ganti sama yang mesin buatan IAG. Kita ganti satu juga. Blok mesin? Satu blok mesin, short bloknya. Wow. Wah, oke. Okay. Termasuk ini ya, transmisinya? Transmisinya juga awalnya sih ya bertahap sih ya. Awalnya bermulanya di transmisi, rusak, dia matic sebenarnya. Awalnya matic? Awalnya matic. Oke, okay, sekarang manual. Ya, sekarang ganti manual, gearbox nih. Ganti gearbox, jadi manual, 6 speed. Jadi setelah 6 speed, mesin yang masalah. Oh, oke. Okay. Mesin masalah, baru ganti mesin ya. Ganti mesin, lalu ada upgrade-nya juga? Di dalam IAG itu semuanya udah di-upgrade sih. Dari dia punya crankshaft, conrod, metal, pistonnya semua udah di-upgrade. Oke, okay. Lalu kemudian ini, piping ya? Ada. Itu intercooler. Cooler pakai merek Merin. Merin. Ya, plug and play, jadi ya seneng sih. Yang masang pun seneng, jadi tidak ada ubah dari apa, dari di katalog sana apa yang harus dipasang ya sesuai itu instruksinya. Oke, okay. Ya dia memang berarti khusus untuk ini ya, engine-nya Subaru STI ini ya? Iya, betul sekali. Oke, okay. Udah pernah coba di dyno nih? Berapa peningkatannya nih? Wah, kalau untuk dyno sih belum ya. Belum ya, oke. Okay. Duluan tidak ada fasilitas dyno dan ya untuk powernya sih masih abu-abu sih. Masih abu-abu ya, oke. Okay. Tapi tadi saya sempat diajak keliling kota Batam secara singkat ya. Wah, tarikannya sih ngejambak banget sih. Wah, luar biasa sih. Oke. Okay. Dan apa smooth banget gitu akselerasinya. Wah, apalagi ini manual. Wah, enak banget ya. Ya benar-benar bisa ngerasain akselerasi spontan nih kalau manual nih. Ya, lebih ya spontan. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut kok. Saya tertarik juga dengan ubahan audionya. No, audionya kebetulan dari Bro Edison awal-awal kita ya konsultasi ringan sih sampai dia tawarin dari sedikit demi sedikit, kita upgrade jadi ya sampai sekarang ini. Oh, oke. Okay. Apa aja upgrade-nya? Jadi dari depannya pakai apa? Merek Vokal. Vokal. Oh, Berylium. Oh iya, mantap nih. Berylium, okay. Dan belakangnya pakai Alpine 1 ya. Oke, okay. Berarti kalau speaker depan itu bikin dudukan baru ya untuk Twitter-nya ya? Iya, dibikin lagi dari bikin lagi, desain lagi sama Bro Edison Tons Garage. Jadi sampai jadinya sekarang itu. Iya, karena awalnya nggak ada ya. Nggak ada dudukan Twitter ya. Iya, nggak ada dudukan Twitter. Sementara kalau mid-bass-nya, ini kan two-way ya? Two-way. Jadi untuk mid-bass-nya masih pakai rumah standarnya? Iya, standarnya. Oke, okay. Ya. Nah, menarik juga di bagasinya nih. Simple banget. jadi ini kalau peranti pendukung speaker-nya ada pakai apa nih? Itu tadi saya lihat ada DSP ya? Iya. Dari Alpine ya? Dari Alpine. Oh, jadi nggak pakai power amplifier lagi?
powernya ada sih pakai yang Gramon. Oh, oke, okay, ada ya. Gramon. Oh, berarti ditaruh di mana tuh? Di bawah jok. Oh, di bawah jok. Oke. Okay. Lalu satu perangkat lagi tuh yang warna merah, yang itu prosesor. Oh, prosesornya itu. Itu dari okay. Edison. Oh, sip, sip. Nah, terus ditempatkan lagi di bagasi satu subwoofer ya. Subwoofer. Subwoofer dari Alpine Status ya. Mm-hmm. Wow, oke. Okay. Dan simple aja sih saya lihat ya. Ya. Masih bisa bawa barang. Ya, ya itu sih tujuannya. Ya, dan apa ya, ciri khas instalasi John's Garage. Dia main rapi, ya nggak terlalu ribet. Udah, simple gitu aja. Oke. Oke, oke. Keren. Nah, Ko, next, apa lagi nih yang mau di-upgrade? Kayaknya sih mau di-upgrade untuk yang prosesornya ya, mau diganti prosesor ke Alpine BX800 atau yang ada model lebih baru lagi. Masih dalam konsultasi sih. Oh, oke. Okay. Buat kualitas resolusi dari audionya lebih mantap lagi. Oke, okay. Jadi ini ya, bertahap nih, ya, ditingkatkan lagi nih kualitas keluaran suaranya nih ya. Iya. Yeah. Wah, oke okay, kok. Oke okay, kok, gitu dulu ya. Ya. Thank you, udah dikasih kesempatan nge-review. Terus nyoba duduk juga, merasakan performanya nih di jalanan kota Batam, wah keren banget kok. Nanti kalau udah ada ubahan lagi, boleh kabari kami ya. Oh, siap, okay. Siap, aman. Nanti kita review lagi, kita coba lagi nih. Iya, okay. Sering-sering ke Batam aja. Siap, oke. Okay. Okay, gitu dulu ya. Ya. Richard ya, thank you banget. Okay. Terima kasih. Oke, okay, Sobat Sound, segitu dulu review singkat untuk Subaru Impreza WRX STI ini. Ya, kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kalau suka video ini, silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami, Sound and Machine, supaya kedepannya kami dapat terus mengembangkan informasi seputar dunia otomotif. Oke, terima kasih untuk John's Garage Audio di Kota Batam. Ya, next kita akan berkunjung ke sini lagi, kita akan liput mobil-mobil yang lebih seru lagi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.